Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan namanya. Nama. Kelas berapa? Kelas 2. Ya. Hafla. Sekarang kita menghafal doa-doa. Yang pertama, doa memulai pekerjaan. Bismillah. Terus doa mau tidur. Hah? Doa mau tidur gimana? Gak mau lagi air lama. Nailah, panggil kelas 1 aja. Oh, gak usah. Apa? Ngapal gak? Masa lupa? Masa lupa? Terus doa bangun tidur. Bangun tidur. Hafla habis bangun tidur doanya apa? Alhamdulillah. Lupa juga. Masa grogi itu apa? Terus doa mau mandi. Mau mandi apa? Nggak tahu juga. Nggak apa. Doa sudah mandi. Hah? Supronaka. Nggak apa-apa. Boleh. Terus doa membuka pakaian. Nah, bismillah aja gak apa-apa. Terus doa berpakaian. Doa pakai pakaian. Gak boleh gini. Apa? Apa hafal-hafal kak? Biasa gak apa. Doa memakai pakaian. Doa memakai pakaian. Allahumma alhamdulillah. Boleh. Gimana? Alhamdulillah dong. Kan ada lanjutannya. Alhamdulillahilladzi. Apa? Lupa. Enggak apa. Lupa. Diam deh. Jangan ditahu si Naila. Enggak boleh dosa. Doa sebelum makan. Doa mau makan apa? Doa mau makan. Masa gak bisa juga. Terus doa setelah makan. Alhamdulillah doang.
Terus doa masuk rumah. Doang. Masa doang. Bismillahirrahmanirrahim. Masa enggak hafal. Doa masuk WC. Bismillah. Aduh, gimana apply ini? Gimana? Hafal enggak? Enggak. Di apa lagi apply ya? Apa ini? Doa keluar WC. Doa masuk masjid. Masuk masjid. Apa? Ya apa? Doa masuk masjid. Ya Allah. Doa keluar masjid. Keluar masjid. Enggak hafal juga. Masa enggak hafal sih? Coba diingat-ingat. Allah. Apa? Ya. Gak hafal apa. Terus doa akan bepergian. Apa? Mau bepergian doanya gimana? Apa nih? Coba diinget-inget. Masa gak diinget-inget? Nggak pernah dipakai doanya ya, makanya di kolom ini dipakai doa naik kendaraan. Naik kendaraan, naik kendaraan doanya apa? Subhanan. Ada sabubah semua dari teh. Naila juga ada sabubah. Apa? Gak hafal. Doa ketika turun hujan. Ketika hujan, kan biasanya sering kalau hujan langsung doa. Allah, umma, sojiban, nah itu. Mendengar petir. Mendengar petir. Lupa. Terus doa sesudah azan. Habis azan tuh doanya gimana? Habis azan. Lupa. Lupa. Enggak apa. Ya, terus doa sebelum wudu. Sebelum wudu. Sebelum wudu. Bis.
Bismillahirrahmanirrahim. Terus doa setelah sholat, doa apa aja yang sering dibaca sama hafla? Mau doa apa aja, orang tua atau doa kemudahan belajar, terserah. Nah, doa setelah wudhu atau enggak? Doa setelah wudhu apa enggak? Enggak hafal. Doa ketika marah. Belum hafal ya. Di ini kayaknya aflah jarang ini nih baca-baca nih. Terus doa ketika bersin. Terus orang yang mendengar bersin. Gimana? Orang mendengar bersin? Kan Abi bersih nih. Hacim, alhamdulillah kamu dengar. Terus jawabnya gimana? Lupa. Terus jawabnya lupa juga nanti. Enggak apa lah. Terus doa ketika mendapat musibah. Ya. Terus doa mau belajar. Terus jika doa ketika bercermin. Ketika bercermin. Allahumma. Allahumma. Ah. Belum apa lah. Allahumma. Ahsan. Enggak apa. Enggak apa. Allahumma ahsan khulqi fa hassin khuluqi. Terus doa orang tua. Nah, doa orang tua lupa. Tadi kan disebutin nanti. Masa lupa semuanya? Grogi ini. Gimana? Rabbi firli ya. Terus doa selamat dunia akhirat. Bukan. Gimana? Gimana? Apal gak? Gak apal. Tidak. Doa selamat dunia akhirat yang sering dibaca. Terus doa menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus melihat keindahan. Masya Allah. Terus doa untuk orang sakit. Laba sataburun insya Allah. Indah. Apa dihafalin lagi ya, nanti yang belum hafal diingat-ingat lagi, dihafalin lagi ya Fla ya. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.